猴子呀！无法保持公正的话，恐怕会寒了其他。真是找死！这直欺人太甚，太过分了！赌注是什么？ Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada video kali ini, Mimin akan melanjutkan perjalanan dari Zoyuan. Tapi sebelum memasuki videonya, Mimin sarankan untuk mensubscribe channel ini dan like videonya agar Mimin semakin semangat untuk mengupdate video-video baru ke depannya. Jika sudah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam pembahasannya. Melanjutkan video sebelumnya, di perjalanan, Zoyuan menanyakan kepada Yao Yao mengapa badannya terasa sangat berat setelah ditanamkan Run Genesis Api dan Es oleh Yao Yao sebelumnya. Tapi di sana, Su Yue sama sekali tidak merasakannya. Dia malah baik-baik saja setelah digambarkan Run Genesis itu oleh Yao Yao. Dan ternyata semua itu hanyalah ulah Si Tuntun. Karena terlalu malas, Tuntun akhirnya menggunakan Zoyuan sebagai penggendongnya. Di sana, Zoyuan sempat ingin marah kepada Tuntun. Tapi karena tuntun terlalu imut dan manis, Zoyuan pun akhirnya berniat memberikan tuntun sebuah makanan. Tapi sayangnya, itu hanyalah candaan Zoyuan dan dialah yang memakannya. Hal itu membuat tuntun sangat marah. Yao-yao yang melihat tuntun sangat marah menjelaskan kepada Zoyuan kalau tuntun bahkan bisa menelan seseorang dengan hidup-hidup. Dari beberapa orang yang sudah dimakan oleh tuntun, Yao-yao sama sekali belum pernah melihat ada orang yang berhasil keluar dari dalam perutnya itu. Karena terlalu menyeramkan, Zoyuan meminta Yayao agar menyuruh Tuntun untuk tidak lagi memarahi dirinya. Yayao pun mengiyakan karena Zoyuan terlihat ketakutan. Tapi tak lama kemudian, beberapa orang mengatakan kalau Chu Tianming sedang berkelahi dengan Su Hong di air terjun spiritual. Orang-orang itu pun beramai-ramai ingin menyaksikan pertarungan kedua dekan dari akademi pertama dan akademi kedua itu. Karena mendengar semua itu, Zoyuan, Yue, dan juga Yayao ikut bergegas untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Sedangkan di air terjun spiritual, kedua dekan masih mengeluarkan kekuatan mereka satu sama lain. Melihat kekuatan mereka berdua, banyak murid sangat ketakutan karena kekuatan kedua dekan itu sangatlah mengerikan. Di sana, beberapa orang menyuruh mereka berdua menghentikan perbuatan mereka itu karena bagaimanapun, jika dilanjutkan, tempat ini akan benar-benar hancur. Apalagi berkat adanya kekuatan Genesis dari air terjun spiritual, membuat kekuatan kedua orang itu menjadi lebih kuat dan mungkin bisa mengancam nyawa mereka semua. Setelah memikirkan semuanya, Chu Tianming akhirnya menghentikan perbuatannya itu. Su Hong juga melakukan hal yang sama. Tepat ketika mereka berdua berhenti, para murid juga akhirnya bisa bernapas lebih lega. Mereka semua sangat takut jika terjadi hal yang tidak ingin mereka lihat dari kedua kekuatan yang mengerikan itu. Di sana Chu Tianming kemudian mengatakan keputusannya. Yang mana dia tidak akan pernah menerima keinginan Su Hong dan yang lainnya untuk mengalokasikan dan mengubah waktu penggunaan dari air terjun spiritual itu. Q kemudian mulai untuk ikut berbicara. Dia menjelaskan kalau tujuan mereka ke sini bukanlah untuk mendapatkan persetujuan dari Akademi Pertama. Mereka hanya ingin menanyakan bagaimana pendapat dari seluruh murid yang ada di Istana Gritzo ini. Apalagi air terjun spiritual ini adalah tempat yang sangat penting untuk semua murid di sini. Semua akademi juga membutuhkan tempat ini untuk memperkuat murid mereka. Tidak mungkin mereka tidak iri jika melihat pembagian waktu yang kurang adil untuk mereka semua. Qiu menjelaskan kalau Akademi Pertama berhak mendapatkan 3 jam untuk penggunaan Air Terjun Spiritual, tapi semua itu hanyalah karena prestasi mereka di masa lalu. Saat ini kekuatan mereka sudah melemah. Tentu saja karena hal itu mereka tidak mungkin akan diam melihat alokasi waktu 3 jam itu yang disia-siakan oleh para murid di Akademi Pertama. Karena melihat semua itu, Kyu dan yang lainnya berniat merebut dan membagi rata pembagian waktu semua akademi di Air Terjun Spiritual. Banyak murid dari Akademi Pertama tidak terima dengan keputusan itu. Tapi Q meyakini Chiu Tianming untuk menjadi orang yang netral, karena selain menjadi dekan di akademi pertama, Chiu Tianming juga menjadi penguasa istana di istana Grid Zhou ini. Q menjelaskan, jika Chiu Tianming tidak bersikap netral, maka kemungkinan semua murid yang ada di istana Grid Zhou akan menjadi kecewa dengan keputusannya itu. Setelah mendengar perkataan Q itu, semua orang menjadi semakin kacau dan bingung harus bagaimana. Situasi pun menjadi sedikit tegang, tapi beruntungnya Zoyuan tiba di tempat itu. Di sana Zoyuan mengatakan jika mereka mengikuti perkataan itu, maka itu sama artinya dengan menyuruh Akademi Pertama untuk mundur dari jabatan mereka sebagai penjaga Istana Gritzow. Karena bagaimanapun, apabila mereka mengikuti aturan yang ada, maka Akademi Pertama harus kalah sebanyak tiga kali di dalam ujian besar akhir tahun. Jika hal itu terjadi, maka dengan mudah Akademi Kedua akan menjadi Akademi Pertama dan memiliki status sebagai penjaga Istana Gritzow. Di sana Zoyuan tidak menyangka kalau Kyu sangat bersemangat. Dia bahkan dengan terang-terangan ingin mencabut jabatan Chu Tianming dan juga akademi pertama dari posisi mereka saat ini. Melihat semua yang terjadi belakangan ini, Zou Yuan percaya kalau perbuatan Qiu ini cukup tidak sabaran dan terlihat sedikit tergesa-gesa. Banyak murid yang mendengar perkataan Zou Yuan merasa kalau semua itu masuk akal. Beberapa orang bahkan memuji kecantikan Yao Yao karena mereka mengira Yao Yao adalah malaikat yang turun dari langit. Yao Yao sama sekali tidak terpengaruh dengan mereka semua. Sedangkan Zoyuan dan juga Yue memberi salam kepada Chu Tianming karena mereka sudah kembali. Di sisi Q dan juga Yuxi, mereka berdua sangat kesal karena Zoyuan muncul di tempat ini. Q kemudian menyombongkan akademi kedua mereka yang sudah berhasil memenangkan dua kali berturut-turut ujian besar akhir tahun. Dia meyakini semua orang kalau akademi kedua akan memenangkan ujian tahun ini. Jika hal itu terjadi, maka dengan mudah akademi kedua mereka akan menggantikan posisi dari akademi pertama. Karena hal ini sudah dipastikan, Qiu menyuruh mereka untuk langsung saja menyerah dan menyerahkan semua itu kepada akademi kedua mereka. Di sana Qiu juga bertanya kepada Zoyuan tentang dirinya yang selalu saja berusaha dengan sangat keras walaupun nanti akhirnya akan dipastikan dikalahkan. Melihat Qiu yang kurang sopan, Yue awalnya sedikit kesal. Tapi di sana Zoyuan menghentikannya. Dia juga mengatakan kalau mereka harus mengikuti aturan yang ada. Selagi masih ada kesempatan untuk menang, dirinya tidak akan pernah menyerah dengan mudah hanya setelah mendengar sedikit ocehan dari orang-orang di Akademi Kedua. Di sana Zuyuan Yuan juga meyakinkan satu hal kepada Qiu, yang mana pada ujian tahun ini Akademi Pertama akan menjadi Akademi yang berhasil menempati posisi pertama di ujian besar akhir tahun. Qiu sedikit ragu dengan hal itu, yang mana pada tahun lalu Akademi Pertama hanya bertahan dalam beberapa bulan saja. Mereka semua bisa melihat dari kemampuan itu dan kemungkinan di akhir tahun nanti, akademi pertama tidak akan jauh berbeda dengan akademi pertama di tahun sebelumnya. Menurut Kiyu, semua ini sudah jelas. Akademi pertama tidak mungkin bisa menang. Karena hal itu, akademi pertama sudah tidak diperbolehkan untuk menggunakan air terjun spiritual selama 3 jam lagi. Dia merasa kalau murid-murid akademi pertama hanya menyia-nyiakan waktu dari penggunaan air terjun spiritual itu. Jika hal itu memang benar, maka Kyu ingin menyarankan untuk memberikan waktu penggunaan air terjun spiritual itu kepada akademi kedua mereka. Di sana Zhou Yuan menolak perkataan itu. Mereka sama sekali tidak ada yang menyanyikan air terjun spiritual itu, dan sebaliknya, mereka malah merasa kalau akademi kedua lah yang akan menyanyikannya. Mendengar hal itu, Kyu menjadi sedikit kesal. Dia pun ingin membahas sesuatu hal dengan Zoyuan yang terlihat sangat tangguh dan tidak mau kalah. Itu yang mana dia ingin bertaruh dengan Zoyuan mengenai dua orang manakah di antara akademi pertama dan akademi kedua mereka yang bisa bertahan lebih lama di dalam air terjun spiritual. Q ingin melihat akademi siapa yang sebenarnya menyanyiakan sumber daya kultivasi dari air terjun spiritual ini. Q Sui yang mendengarnya merasa sedikit ragu, yang mana Q sudah membuka enam meridiannya. Karena hal itu, maka kemungkinan dialah yang akan memenangkannya. Q merasa kalau tantangan ini hanyalah akal-akalan akademi kedua, karena mereka sudah jelas mengetahui kalau mereka bisa memenangkannya pada tantangan itu. Mendengar hal itu, Q malah menjadikannya bahan untuk meredakan akademi pertama. Dia tidak menyangka kalau akademi pertama hanya dipenuhi oleh sampah yang bahkan tidak bisa membuka meridian ke mereka. Di sana banyak murid yang tidak terima. Tapi di sana, Zou Yuan menerima tantangan itu dan menanyakan apa pertaruhan yang ingin dilakukan oleh Qiu. Mendengar hal itu, murid lain dan juga Cuti Ming sangat terkejut, karena Zou Yuan sangat berani menerima tantangan jebakan seperti itu. Seperti apa yang diinginkan oleh Qiu, dia sangat senang karena Zou Yuan bisa dengan cepat menerima tantangan itu. Qiu kemudian menjelaskan mengenai pertaruhannya. Yang mana jika akademi kedua menang, maka mereka berhak mendapatkan waktu alokasi 1 jam dari akademi pertama dan 15 menit alokasi waktu untuk masing-masing akademi ketiga dan keempat. Mendengar hal itu, dekan akademi ketiga dan keempat merasa sedikit tertarik dan menyetujui tawaran itu. Zoyuan tidak menyangka Qiu memikirkan tawaran untuk akademi keempat dan ketiga. Yang mana tujuan itu hanya untuk memenangkan hati dari dekan dan murid-murid di akademi ketiga dan keempat. Zoyuan pun menyetujui pertaruhan yang dikatakan oleh Qiu itu. Saat kemudian, mereka pun pergi dan bersiap-siap. Sedangkan Zou Yuan kembali menghadap Chu Tianming. Di sana dia meminta maaf karena membuat keputusan secara sepihak. Walaupun seperti itu, Zou Yuan meyakinkan Chu Tianming dan yang lainnya kalau dirinya akan berhasil memenangkan tantangan yang dikatakan oleh Qiu tadi. Chu Tianming sama sekali tidak memarahinya. Dia yakin kalau Zou Yuan bisa melakukannya. Dia hanya ingin Zou Yuan melakukan hal yang terbaik untuk Akademi pertama. Singkat cerita, mereka pun memulai tantangan itu. Qiu dan juga Zoyuan mulai bersiap untuk menyelesaikan tantangan di antara mereka berdua. Awalnya, semua orang sangat pasrah dengan apa hasil yang akan terjadi nanti. Tapi di sana, Yaya menyuruh Yue dan juga Cui Tianming untuk tidak khawatir. Dia yakin Zoyuan akan bisa memenangkan tantangan ini dengan mudah. Banyak murid kemudian mendukung Zoyuan agar dia berhasil memenangkan tantangan itu. Tapi di sisi Suhong dan juga Yusi, mereka berdua yakin kalau Zoyuan akan kalah. Bahkan Yusi percaya Zoyuan yang hanya membuka dua meridiannya akan dengan mudah dikalahkan oleh Qiu yang membuka enam meridian. Jika mereka berdua berhasil bertahan selama setengah jam, maka mereka lumayan hebat. Tapi jika mereka berhasil bertahan selama satu jam penuh, maka hanya Q lah yang akan memenangkannya. Jika Zoyuan memaksakannya, maka kemungkinan tubuhnya akan meledak karena energi genesis dari air terjun spiritual tidak dapat ditampung oleh tubuhnya. Suhong tidak menyangka kalau Zoyuan akan berlagak sok keras di hadapan mereka semua. Sedangkan di sisi KiYu, dia menyuruh Zoyuan untuk tidak menyesali keputusannya untuk menerima tantangan ini, tapi Zoyuan sama sekali tidak peduli. Dia bahkan membalikkan ucapan KiYu itu untuk dirinya sendiri. Di sana, Zoyuan kemudian masuk terlebih dahulu ke dalam air terjun spiritual, tapi di luar air terjun, KiYu ternyata membawa sebuah pil untuk dirinya gunakan di dalam tantangan itu. Singkat cerita, mereka berdua pun sudah mulai masuk dan berkultivasi. Di sana, Zhou Yuan menyadari kalau rune genesis yang digambarkan oleh Yao Yao sangat efektif untuk menyerap energi genesis yang ada di tempat ini. Dengan menggunakan rune genesis itu, Zhou Yuan bahkan merasa dia bisa menyerap 10 kali lipat lebih banyak energi genesis daripada sebelumnya ketika dia belum menggambar rune genesis di dalam tubuhnya. Di sana Zhou Yuan bahkan sedikit terkejut karena energi genesis yang didapatkan oleh tubuhnya itu tiba-tiba terfokuskan ke arah meridian ketiganya. Zhou Yuan merasa kalau hal itu memang bagus, tapi sangat disayangkan jika dia membuka meridian ketiganya, maka saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk melakukannya. Ini <tuk> Di luar air terjun, semua orang terkejut karena Kyu dan Zoyuan sudah berhasil melalui tantangan itu selama 30 menit. Tapi walaupun seperti itu, masih belum ada tanda-tanda salah satu di antara mereka akan keluar. Yusi bahkan sangat kebingungan karena Zoyuan masih bisa bertahan di dalam air terjun itu. Di sana, Su Hong menyuruhnya untuk tenang. Karena jika Zoyuan memaksakan tubuhnya, maka dia hanya akan merusak organ dalamnya. Di sisi Yue, dia juga sedikit panik karena Zoyuan yang sudah cukup lama berada di dalam sana. Yao Yao mendengarnya menyuruh Yue untuk jangan khawatir. Mereka harus percaya kepada Zoyuan karena Zoyuan sudah pasti akan memenangkannya. Sedangkan di dalam air terjun, Qiu sangat terkejut melihat Zoyuan yang masih fokus dengan kultivasinya. Bahkan untuk dirinya, dia mulai merasa kewalahan dengan tekanan air terjun spiritual ini. Kyu merasa kalau dirinya sudah mencapai batas, walaupun dia sekarang sudah membuka meridian keenamnya. Tidak heran jika Zoyuan tadi akan langsung menerima tantangannya karena Zoyuan bisa menahan tekanan air terjun itu lebih lama dari yang dirinya kira. Tapi walaupun seperti itu, Q masih memiliki pil yang sebelumnya dia bawa. Dia kemudian minum pil itu untuk membantunya menahan tekanan dari air terjun spiritual. Di sana, Q sangat senang karena dirinya berhasil menahan tekanan itu dengan lebih mudah. <tuk tangan> Tapi sayangnya ketika dia melihat aliran dari energi Genesis di tempat itu, dia sempat sedikit terkejut. Karena bagaimanapun, energi Genesis yang mengalir ke arah Zoyuan jauh lebih banyak dibandingkan ke arah dirinya. Hal itu membuat Kyu berniat untuk lebih bersikeras, tapi sayangnya semua itu hanyalah usaha yang sia-sia. <tuh> <tuh> sedangkan di luar air terjun mereka semua sangat menantikan hasil yang akan keluar di antara kedua murid mereka itu. Chu Ming yakin Zou Yuan akan memenangkannya, tapi Su Hong sedikit meremehkan akademi pertama. Dia bahkan sudah mengucapkan terima kasih kepada Chu Ming karena dia mengira kalau Qiu sudah memenangkan tantangan itu. Sedangkan di sisi Qiu, dirinya yang melihat Zou Yuan yang bisa bertahan sampai detik ini berniat untuk melakukan sesuatu, yang mana dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyerang jiwa milik Zou Yuan. Tapi beruntungnya Zou Yuan menyadari hal itu. Dia pun berusaha menahan serangan itu. Namun sayangnya, Zoyuan sedikit kewalahan. Karena dia harus menahan serangan itu sambil menahan meridian ketiganya yang akan segera terbuka. Tapi di sana, Kyu masih berusaha dengan keras untuk menyerang jiwa Zoyuan. Hal ini membuat Zoyuan semakin kewalahan. Dan pada detik-detik terakhirnya, Zoyuan berhasil membuka meridian ketiganya bersamaan dengan serangan jiwa milik Kyu. Di sana, Q mengira kalau dirinya sudah menang karena kesadaran Zoyuan tidak ada lagi di tempat itu. Pun yakin dia sudah memenangkan tantangan itu. Tapi sayangnya keadaan kembali berbalik. Zhou Yuan membawa jiwa Qiu itu ke dalam teknik penempaan jiwa yang sebelumnya diberikan oleh Chang Yuan dan pernah dirinya latih. Qiu yang melihat tempat dari teknik penempaan jiwa itu terlihat sangat ketakutan. Jiwanya itu pun pada akhirnya ditarik ke dalam teknik penempaan jiwa milik Zhou Yuan. Hingga pada akhirnya, Kyu berhasil dikeluarkan dari air terjun spiritual. Suhong dan juga Yusi sangat terkejut dan mengkhawatirkan Kyu yang tidak sadarkan diri. Dan tak lama kemudian, Zoyuan juga keluar dari air terjun itu. Di sana, Zoyuan memamerkan ketiga meridiannya yang sudah terbuka. Semua orang sangat terkejut dan memuji Zoyuan karena berhasil memenangkan tantangan itu sekaligus berhasil membuka meridian ketiganya. Karena dirinya sudah menang, Zoyuan menyuruh Suhong untuk mengakui kekalahan mereka dan menjelaskan bagaimana hasil dari pertaruhan di dalam tantangan itu. Para murid-murid dari akademi pertama menjadi sangat senang karena mereka masih bisa mempertahankan harga diri dari akademi pertama mereka. Di sana, Su Yue juga memberikan ucapan selamat kepada Zoyuan Yuan karena berhasil membuka meridian ketiganya. Tapi sebelum itu, Yu si menuduh Zoyuan Yuan karena dirinya melakukan kecurangan. Su Hong juga menuduh Zoyuan Yuan. Dia mengatakan kalau zoyuan Yuan melakukan sesuatu sampai-sampai melukai Qiu dan membuatnya tidak sadarkan diri. Tapi di sana, Zoyuan Yuan tidak peduli. Dia kemudian menjelaskan kepada Chu Tianming mengenai apa yang sebenarnya terjadi yang mana Kyu berniat menggunakan teknik jarum jiwa untuk menyerang jiwa Zoyuan. Dan pada akhirnya, Zoyuan hanya membela dirinya hingga membuat Kyu seperti itu. Yusi yang mendengarnya menjelaskan kalau semua itu hanyalah kebohongan. Karena menurutnya, alam jiwa milik Kyu seharusnya tidak bisa menggunakan jarum jiwa. Tapi di sana, Zoyuan memperlihatkan adanya pola jarum jiwa kelas 1 di dahi milik Kyu itu. Melihat hal itu, mereka tidak bisa mengelak lagi, karena bagaimanapun itu sudah perbuatan Kyu sejak dari awal. Semua orang yang mendengarnya menjadi merendahkan Kyu. Mereka tidak menyangka seorang murid jenius yang sudah membuka enam meridiannya bahkan menggunakan cara tercela seperti itu untuk memenangkan tantangan itu. Di sana mereka semua meremehkan Kiyu karena dengan kekuatan itu seharusnya dia tidak menggunakan cara seperti itu. Yusi yang kesal mendengarnya menyuruh mereka semua untuk diam dan membantunya. Sedangkan Chu Tianming berterima kasih kepada Su Hong karena dia telah bersedia memberikan satu setengah jam waktu akademi kedua menggunakan air terjun spiritual kepada akademi pertama. Suhong yang kesal kemudian menyuruhnya untuk tidak terlalu senang dan kemudian pergi dari tempat itu. Di sana, Chu Tianming dan yang lainnya berniat untuk pergi. Tapi melihat dekan dari akademi ketiga dan keempat masih di sana, Zou Yuan berniat mengatakan sesuatu kepada Chu Tianming, yang mana dia ingin Chu Tianming membagi beberapa menit dari waktu yang didapatkan akademi pertama kepada akademi ketiga dan keempat. Mendengar hal itu, Chu Tianming menyetujuinya dan kedua dekan itu pun menerimanya dengan senang hati. Mereka berdua tidak menyangka Zou Yuan akan melakukan hal itu kepada mereka berdua. Cui Tianming yang melihat Zoyuan juga merasa sangat bangga dan tidak tahu harus melakukan apa lagi untuk membalas perbuatan dari murid sekaligus tuan mudanya itu. Setelah semua itu mereka semua pun pergi. Tapi di sisi dekan kedua dan keempat mereka menyadari kalau masa depan Zoyuan Yuan akan sangat mengerikan. Mereka berjanji tidak akan pernah menyinggung Zoyuan apapun yang terjadi di antara mereka berdua. ini Jia Yuan ini 明明能靠实力取胜，却偏偏行阿、啊、扎之事。玄、哎、么？七月堂堂一个开六脉的高手，竟然还用这种下三滥！是是是是是是我建议，其中半个时辰分给丙丁两院，令我等惭愧。殿下好手段，以彼之道，您不计前嫌，仍厚待丙丁两院。唉，我们的这位殿下呀，当真不简单。谢过殿下，谢过殿下，谢过殿下，谢过殿下。 Nah, sekian dulu untuk video hari ini. Seperti biasa, Mimin ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai detik ini. Dan mohon maaf bila ada kesalahan di dalam video kali ini. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di video selanjutnya.